Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. Oke guys, di video kali ini secara spesifik gua pengen ngebahas tentang salah satu sosok yang paling sering nongol, menampakkan diri, dan terekam oleh kamera. So, sesuai judul di video kali ini, hari ini gua bakal ajak kalian buat ngebahas tentang 3 penampakan hantu anak kecil terjelas. Di pojok. Video ini lokasinya diambil di sebuah kuburan. Kuburan di video ini beda sama kuburan-kuburan pada umumnya yang ada di Indonesia. Karena kuburannya ini indoor, di dalam gedung atau biasanya disebut mausoleum. Orang di dalam video ini berbicara dalam bahasa Meksiko. Dan pas sore-sore, dia berjalan menyusuri lorong yang ada di mausoleum itu. Tiba-tiba, ada suara lain yang terdengar dari ujung lorong. Karena suaranya kecil banget, mungkin kalau misalkan kalian nggak pakai headset, nggak bakal kedengeran. So, gue pengen kalian dengerin baik-baik video yang berikutnya ini. Es un panteón relativamente nuevo, tiene alrededor de 30 años funcionando. Sí se ve algo tenebroso, pero pues supongo que así son todos los panteones. ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Es un niño. ¡Niño! Niño, ¿quién eres? Niño. ¿Qué diablos hace aquí, niño? ¿Quién eres, niño? ¿Qué pedo? Niño. Manche. Oh, man. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ay, güey. Ya no hay nadie. ¿Qué diablos fue eso? No mames, yo lo vi. Nadie me lo contó, yo lo vi. ¿Qué onda? No mames. ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué tranza? Dari awal video, di situ kalian bisa mendengar ada suara anak kecil yang sedang menangis. Suaranya bersumber dari ujung lorong itu dan kelihatan seperti ada seorang anak kecil yang sedang meringkuk. Ketika orang ini mendekat dan memanggil-manggil sosok yang ada di ujung lorong tadi, tiba-tiba anak itu berdiri dan menoleh ke arah orang ini. Spontan saja orang ini langsung ketakutan. Dia terkejut, berlari sambil berdoa. Dan ketika kamera diarahkan kembali ke lorong yang tadi, sosok anak kecil itu udah hilang. Tapi kalau kalian dengerin, suara tangisannya itu semakin lama semakin keras. Sepertinya sosok anak kecil yang tadi masih berada nggak jauh dari orang ini. Nah, selain kejadian yang tadi, ada satu hal lagi yang mungkin kalian semua nggak notice. Pas orang ini memberanikan diri untuk mengecek ke lokasi tempat anak kecil yang tadi, tiba-tiba di sebelah kanan dari sebuah ruangan pemakaman yang tersegel dan tidak ada pintunya, tampak seperti ada wajah sesosok anak laki-laki yang sedang mengintip dari balik kaca. So, gimana menurut kalian tentang video yang barusan? Apakah video yang tadi adalah penampakan hantu anak kecil yang terekam oleh kamera? Atau cuma video hoax dari internet? Next. Jari jemari. Video yang berikutnya ini cukup creepy menurut gua. Karena penampakannya cepet tapi jelas banget gitu. Channel YouTube Vault Investigators Sky and Jimmy adalah sebuah channel baru. Videonya cuma 2, tapi di salah satu videonya, mereka menginvestigasi sebuah rumah yang katanya dihantui oleh sosok gadis kecil. Seperti biasa ya, para ghost hunter pasti memulai videonya dengan sesi EVP dan komunikasi via spirit box. Kalau kalian nonton episode-episode Hormat sebelumnya, di situ gue pernah bilang, kalau gue pribadi sebenarnya gue nggak terlalu percaya sama gadget-gadget seperti itu. Karena menurut gue banyak fake-nya dan rawan banget buat dimanipulasi. Tapi di video yang kali ini itu agak sedikit berbeda teman-teman. Pas mereka semua melakukan sesi komunikasi via spirit box itu tiba-tiba saja mengeluarkan suara Malcolm. Dimana Malcolm adalah nama dari salah satu anggota dari tim ini. Dan menurut gue itu cukup aneh. Karena kalau itu kebetulan, menurut gue
kemungkinannya relatif sangat kecil. Dan sesi Spirit Box masih terus berlanjut. Tapi kali ini mereka mencoba berkomunikasi dalam keadaan gelap. Mereka mematikan semua penerangan yang ada di ruangan itu dan meletakkan iPad-nya di lantai. Mereka semua meminta sosok itu untuk menunjukkan keberadaannya. Oke, mungkin di antara kalian banyak yang nggak kelihatan penampakan yang barusan. Apalagi kalau screen HP kalian gelap. Tiba-tiba dari kegelapan muncul sebuah tangan yang berukuran kecil dengan warna yang sangat pucat. Tangan itu muncul dan menghilang begitu saja. Tapi pergerakan tangannya itu sangat aneh menurut gue. Kayak mau nyentuh tapi kayak nggak jadi gitu guys. So, gimana nih menurut kalian? Apakah tangan yang barusan itu cuma tangan dari salah satu anggota tim YouTuber ini? Atau tangan itu adalah bukti penampakan dari sosok gadis kecil yang menempati rumah itu? Next. Si Putih. Nah, video yang terakhir ini berasal dari sebuah channel YouTube yang cukup populer di Pakistan bernama Wokiata. Karena semua pembicaraan dalam video mereka itu berbahasa Pakistan, jadi gua akan coba buat translate supaya kalian bisa paham tentang isi pembicaraan mereka. Seperti biasa ya, mereka masuk dan menginvestigasi sebuah rumah yang katanya terkenal sangat angker. Tiba-tiba mereka mendengar suara-suara berisik dari lantai 2. Dan mereka memutuskan untuk coba naik ke atas. Dan ini yang mereka temukan. देखिए शायद भाई रिकॉर्ड हुआ नहीं रखे रिकॉर्ड नहीं वो तो एकदम से जो है ना बात कर आई है यार हमारे तरफ. Tiga orang YouTuber plus satu kameramen itu terkejut ketika mereka melihat sesosok gadis kecil berbaju putih yang sedang duduk di lantai. Saking takutnya, mereka sampai loncat turun ke bawah tangga. Tapi, gak lama setelah itu, mereka memutuskan untuk memberanikan diri mencoba untuk naik kembali ke lantai atas. Mereka bertiga tidak menemukan siapapun di lantai itu. Dan pintu di ruangan itu semuanya terkunci dengan rapat. Bahkan kalau kalian perhatikan, di situ juga ada sebuah tasbih yang sepertinya dikaitkan untuk menyegel pintu ruangan itu. Pintu itu terlihat seperti ada seseorang yang mencoba untuk membuka dari dalam. Mereka bertiga memberanikan diri untuk mencoba membuka segel pintu di ruangan itu untuk mencari tahu apa isi di dalamnya. Dan ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Kalam begara padhi. Asli दाएं हाथ से तस्वीर टाइम की है ये नहीं तस्वीर शायद भाई देखी कभी आपने ये शायद भाई देखी है दाएं हाथ से फर्स्ट टाइम मैं देखता हूँ कि इतनी बड़ी तस्वीर अच्छा इसमें देखिए आप कोई नहीं तो कोई नहीं बैठा जैसे मुझे पता हो कैमरा हो कैमरा हो फिर भाई आते हैं लाइट लेकर आए अंदर कोई है अगर कोई बच्चा वगैरह है तो वो डरे नहीं ओए भाई पहले तो वो तो हमारा हो गया है कोई चीज नहीं है कुछ
देख रहा था अभी कोई ना तस्वीर इधर से देख रहा था अभी कोई इसका मतलब वो तो मतलब अंदर ही है वो अंदर ही है जो भी चीज है वो अंदर ही है यार चुप्पी कर Di video yang barusan, kalian bisa dengar di situ ada suara seperti seseorang yang sedang menggeram. Dan mereka tidak menemukan siapapun di ruangan itu. Akhirnya, mereka semua memutuskan untuk segera keluar dari situ. Dan kembali mengunci pintu ruangan itu. Tapi sepertinya, sekali lagi, seperti ada seseorang yang mencoba untuk membuka pintu itu dari dalam. So, menurut gua, ini videonya creepy parah sih. Karena fenomena poltergeist-nya bisa se-ekstrim itu, guys. Tapi gue juga pengen dengar gimana pendapat kalian. Apakah mungkin tadi itu cuma ada seseorang yang sedang sembunyi di ruangan itu dan ketika mereka keluar, dia gedor-gedor pintunya lagi? Atau memang sosok penunggu rumah itu yang menggerakkan pintu itu? Oke guys, itu tadi 3 penampakan hantu anak kecil terjelas. So, video mana yang menurut kalian paling serem, paling creepy, dan paling menegangkan? Dan video mana yang menurut kalian real? Atau video mana yang menurut kalian kayaknya ini fake bang? Please kasih tahu gue di komen di bawah. Jangan lupa juga buat mampir dan subscribe ke channel-channel YouTube yang tadi aku mention. Semua linknya ada di description box di bawah. As always guys, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Dan follow juga Instagram aku di @atmotravel. Okay, that's it guys. Thank you so much for today. And see you guys in the next video. Bye-bye.